Abang record dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita bisa menghadiri kajian Kamis kali ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Baik, teman-teman, kali ini kita ditemani Ustaz Kondang juga. Kebetulan hari ini beliau kurang fit nih. Tapi insya Allah materinya luar biasa tentang tadabur azariyat ya. Iya, tadabur azariyat. Insya Allah, dan doakan juga untuk pusat kita untuk kesembuhannya. Semoga Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Lagi puyeng katanya. Baik Ustaz, sudah siap? Sebelum dimulai dengan Ustaz, mari kita awali dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wa wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua kembali berkumpul di sini untuk coba sama-sama menambah ilmu menjadi masyarakat yang lebih maju, menjadi manusia-manusia yang bermutu, menjadi manusia-manusia yang mengerti apa yang dituju ridha Allah Subhanahu wa taala, surga dan balasan-balasan keindahan di dalamnya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi inspirasi, menjadi sumber motivasi. Manusia mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian yang begitu berat, cobaan yang begitu dahsyat, dan persoalan hidup yang begitu berat dengan ketenangan. Hadirin sekalian, kita masuk dalam kondisi di mana fitanan kaqita'il muslim, musibah seperti malam yang gelap gulita. Cuma alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk lupa, kemampuan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk terjatuh dan bangkit lagi. Kita masuk pada satu masa di mana agama dijauhi, keagamaan hidup dilupakan, ayat-ayat jadi permainan. Ayat Rasul mengatakan begitu kan. Ya Rabbi innakum itakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sebenarnya nanti umat Islam akan menjadikan Qur'an sebagai sesuatu yang diacuhkan, enggak dipedulikan. Contoh, Islam sangat sangat benci dengan orang-orang yang suka marah. Makanya Allah jamin surga bagi yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melakukannya. Sekarang pemimpin kita suka marah-marah, ngomongnya buruk, kita pilih lagi, dibelain, udah itu kafir lagi, dengan banyak alasan dah.
daripada muslim korupsi, mendingan orang kafir, gitu katanya. Emang orang kafir nggak korupsi? Ente lupa nih bangsa yang ngerampok orang kafir dari zaman Belanda sampai kasus jatuhnya rupiah di tahun 97. Emang yang kabur-kabur keluar negeri orang Indonesia, orang-orang kafir. Kabur ke Hong Kong, kabur ke Singapura, itu yang korupsi. Emang yang korupsi gede-gede siapa? Orang kafir. Kita bela. Bagusan dia, biar kata tegas. Orang yang suka ngomong jelek, memaki, ente bilang tegas. Coba dah ente punya bos, terus ente dimaki-maki, mau enggak? Bayangin orang kerja, udah salah dimaki-maki. Kalau emang salah, tegur. Kalau emang melakukan kesalahan hukum, ya tangkap. Jangan dimaki-maki. Depan TV, media, menggunakan kata-kata yang jelek. Baik gubernur, DPRD. Rakyat diurus gak? Enggak tuh. Anak gua salah dibentak-bentak. Itu pembangunan gak ada yang beres. Dia mau gak dibentak-bentak? Kan gak mau. Dibelain. Yang belain siapa? Umat Islam. Akhlaknya udah gak ada. Umat Islam. Akhlaknya udah gak ada. Padahal dalam Quran disebutkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu di neraka jahannam. Mereka kekal di sana. Dan ulaika hum syarrul bariyah, itu makhluk yang paling buruk. Kita puji-puji. Saya belum pernah dengar tuh kalau Idul Fitri di, mohon maaf gitu ya, di Papua depan kantor gubernur Papua Idul Fitri dibikinin aksesoris Islam, pernak-pernik Islam, menghormati umat Islam, ya kan? Ada nggak di Gedung Putih pas Lebaran di hias sama ketupat? Ada? Kenapa di Jakarta yang mayoritas muslim dipasangin pohon cemara? Maksudnya apa begitu? Ya ada tempatnya. Di makanan tempat saji. Yang beli muslim, yang layanin muslim. Kenapa pakai topi Santa Claus? Ya kita hormatin orang. Tapi hormatin dong umat Islam yang mayoritas. Orang Islamnya gak sadar. Umat Islamnya sebagian miskin-miskin. Yang ngerampok siapa? Orang kafir. Hadirin, ini kondisi. Umat Islam gak peduli sama agamanya. Cuek bebek. Makanya dalam Quran diingatkan begitu. Dalam surat Az-Zariyat pertama kali diingatkan itu ayat-ayat Allah supaya kita sadar. Sadar wa zariyati zarwa, dan angin yang menerbangkan. Ketika dia menerbangkan, kalau yang diterbangin masih layangan kan, ya kita sih wah keren juga, masih bagus. Kalau yang diterbangin masih kupu-kupu, masih keren. Kalau gunung diterbangin, gimana? Kalau rumah diterbangin, itu baru angin taupan. Kalau kiamat tiba, mau lari kemana? Yauma yafirul mar'u min akhih. Gak ada gunanya itu. Orang gak peduli seorang manusia, saudaranya dia gak peduli sama saudaranya. Wa ummihi wa abih, bapak maknya dia gak peduli. Yang nyelamat, nyelamatin apa? Akhlak, akidah, amal. Cuma kan kita gak siap. Yauma ya mulain faumalun walubanun, hari di mana nggak berguna itu harta. Kita kumpulin banyak-banyak, gunanya ada nggak di hari kiamat? Nggak ada, kecuali harta-harta yang dijalankan di jalan Allah.
Cuma kita seringkali lupa. Makanya Allah ingatkan, dan angin ketika menerbangkan. Wazariyati zarwa, falhamilati ikra, dan awan ketika dia mengandung hujan. Memang kalau enggak mengandung hujan, kenapa? Awan kalau enggak mengandung itu, awan yang enggak mengandung hujan, awannya putih. Iya Pak, iya. Benar enggak? Enggak hujan tuh awan banyak. Awan yang mengandung hujan tuh kelabu. Mendung selalu kelabu. Setelah itu biasanya turun air mata. Makanya kalau teman kita lagi galak, kelihatan mukanya rada mendung. Kenapa mendung selalu kelabu? Karena awannya bercampur abu dan debu. Istilah kita debu sama abu, partikel kecil. Dan Quran udah mengingatkan itu. So, kita gak ngerti. Allah lebih tahu. Awan bikin hujan, enggak. Yang bikin hujan itu awan yang berpadu dengan partikel kecil. Quran udah ngomong begitu. Yang mengandung air. Makanya awan banyak, hujan gak turun. Kok bisa begitu? Karena ada yang kurang. Oh, Islam mengajari kecerdasan. Apalagi yang kita tolak. Makanya ciri orang kafir itu adalah bal kazzab bil haqqi lama ja'ahum. Sungguh mereka itu menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Kebenaran udah tiba dia tolak. Kenapa? Pertama gengsi. Yang kedua sombong. Itu yang paling berat. Nah hadirin sekalian, dan awan, awan aja itu menjadi bukti bahwa Allah benar. Harusnya kita sadar, enggak sadar juga. Fal jariyati wikra, kalau jariyah itu kalau beramal namanya sedekah jariyah, sadaqatin jariyah. Artinya sedekah yang mengalir. Jadi jariyah itu dari kata yang mengalir. Apa yang mengalir? Kapal. Ketika dia mengalir, fal jariyati yusra, mengalir dengan mudah. Fal muqasimati amra, dan demi malaikat yang mengatur urusan. Allah bersumpah demi, ketika Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang dahsyat. Demi angin yang menerbangkan, demi gunung, demi bumi, Allah bersumpah demi langit. Nah hadirin sekalian, innama tu'aduna lasadiq, sungguh janji Allah benar. Apa yang Allah janjikan? Ntar kiamat bakal datang. Kiamat kecil udah nyampe. Apa itu kiamat kecil? Meninggal. Nah, ketika kita jauh dari Islam, ini negara gak keru-keruan. Kita mau nyari apa lagi? Umat Islam dakwah sama dakwah. Yang suka bikin perang siapa? Orang kafir. Menghina Nabi kita. Bahkan di Indonesia ada sebagian orang yang percaya dengan jangka Sabdo Palon bahwa 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, Islam akan hancur dari Indonesia. Enggak, tuh makin kuat malah. Dari umat Islam yang lupa diri. Jadi janji Allah benar. Ketika Allah mengatakan orang kafir itu enggak redo sama umat Islam, sampai sekarang dia enggak redo. Suka nyelak-nyelak, suka ngata-ngatain. Wa inna dina lawaki, dan sungguh din itu pasti nyata. Din itu maknanya dua. Secara umum ada dua makna yang paling umum din itu. Pertama agama. Yang kedua lambangnya muamalat. Tulisannya apa? D-I-N. Dal, ya, sama nun. Sebetulnya dia belum tentu din. Bisa jadi dain. Dinnya tuh dain. Artinya utang. Kalau dalam surat Al-Baqarah jelas tuh, idza tadayantum bidainin, kalau kalian apa membuat urusan utang piutang dalam waktu tertentu, maka faktubu, catat. Islam tuh lihat urusan utang piutang, bisnis jual beli aja udah dicatat dalam Islam.
Islam udah benar, dari dulu udah benar, kitanya yang buta. Wasama izatil hubuk. Jadi Allah mengingatkan tentang kiamat. Kita udah menyiapkan diri belum? Mau hidup senang, mati susah mau. Kita mau hidup senang, tapi mati sengsara mau. Muda pengen senang-senang, tapi mati di penjara mau. Kan gak mau. Belum nikah pacaran, habis nikah cerai mau. Allah ngingetin. Nis ente senang-senang waktu muda, ntar pas jadi keluarga jadi neraka mau. Agama pakai. Ketika agama gak dipakai, lihat sengsara. Ada orang bini satu aja ribut mulu. Kiai bininya empat anteng-anteng aja. Dia kan, dia artis, kaya, bini atu, ribut mulu, bini atu aja ribut. Kiai kere, bininya empat, anteng-anteng aja. Kan ada yang salah berarti, bukan masalah kita mau bini empat, bukan ibaratnya, benar gak? Ente baru punya kambing atu, bukan bini maksudnya kambing, bukan. Ini contoh. Ente kambing atu, mati mulu. Kan berarti ente gak benar. Ada orang, kambingnya 100, sehat aja. Elunya gak beres. Jadi kalau keluarga hancur, ente gak beres. Karena agama gak dipakai. Anak tiga, artis anak tiga. Satu narkoba, satu nabrak orang. Ente hidup, punya visi hidup gak sih? Itu kiai anaknya 15. Nurut-nurut aja. Ini contoh yang kadang-kadang kita lupa diri gitu. Ada orang kaya kerjaannya berantem mulu sama istri. Sampai pisah rumah segala. Sampai rumah saya bini ribut sama suami, suaminya enggak ada marah tuh. Anteng aja. Berantem sama bini enggak dipanjangin tuh. Orang lakinya sibuk gosok batu sih. Juga bisa digosok lagi, digosok lagi. Bininya kabur dia masih gosok. Lagi asan digosok lagi batu. Emang lagi tren. Ya kan? Lagi tren batu-batu mulia. Sampai sekarang bukan cuma cincin ya. Kalung batu. Giwang batu. Sampai kencing batu. Itu saking ini, mahal tuh mahal. Cuma jangan ikutin trennya tuh. Jadi di kita muncul manusia-manusia yang jauh dari agama. Allah diingetin, cuma kita gak sadar. Dan langit yang dihiasi gugusan bintang, ya kan, wasama izatil hubuk, itu sebagian memaknai begitu. Sebagian, dan langit yang begitu teratur dan lain sebagainya. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sungguh kalian pada waktu itu suka berdebat. Orang kafir itu ribut. Apa yang diributin? Quran sama Nabi. Yang satu mengatakan gak benar, yang satu, emang orang begitu. Orang suka mencelak-celak Nabi. Bahkan umat Islam nyelak Nabinya sendiri. Nabi udah ngomong begitu, masih diprotes. Lama-lama kita ke orang kafir. Kenapa? Suka protes. Protes sama agama mulu. Akhirnya agama jadi susah. Jadi dikisahkan zaman Bani Israel itu ada orang yang sangat kaya. Saking kayanya, duitnya di mana-mana, hartanya berlimpah. Anak gak punya. Jadi diangkat anak-anaknya sendiri. Pas dia udah tua, sebelum saya meninggal saya angkat anak. Jadi kalau saya meninggal warisan ada yang nerusin. Harusnya kan anak kan seneng. Dunia bikin dia lupa diri. Dia bakal jadi orang kaya. Dia gak mau tuh jadi bakal. Dia maunya kaya sekarang, gak pakai bakal. Ada orang mau cepat, cepat seneng, cepat kaya. Ada orang mau cepat, cepat sukses. Gak mau lewat proses. Cepat kaya akhirnya ngepet, ya gak? Cepat terkenal akhirnya berzina. Buka-buka aurat, biar terkenal tuh. Dan lain sebagainya itu. Ada orang-orang begitu. Kembali ke masalah tadi. Akhirnya, itu anak ngebunuh orang tuanya yang ngangkat dia. Sekarang sih nggak ada gitu ya. Sekarang adanya ABG-ABG itu jadi begal, ya kan? Dan cepat kaya jadi begal.
sampai dibakar hidup-hidup. Itu nggak boleh juga ya. Kalau ada orang ketangkep kita bakar, hukumnya haram. Membunuh juga haram. Tapi nyelek-nyelek dikit boleh. Nyelek-nyelek. Ya kan? Gemes-gemes. Kita jemitin aja, jemitin. Mana ada. Kalau ngegemuk nggak boleh. Nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Ya kan, emosi nggak sengaja gitu. Tapi nggak boleh berlebihan. Dalam artian, ya nggak boleh kita main hakim sendiri. Alhamdulillah masyarakat kan main hakimnya bersama-sama ya. Jadi nggak terlalu dosa kali. Ya tetap dosa begitu. Namun mukulin orang. Dia salah dosa. Lu salah juga, lu dosa juga. Orang dosa lu ikutin. Nah hadirin sekalian, harusnya kalau ada orang begal, foto, taruh di Facebook, di Twitter, sebarin. Biar dia lolos satu ketika, misalnya dia terlanjur malu. Cukup deh tuh foto, biar orang tahu nih yang begal kemarin. Ya kan, orang semuanya tahu jadinya kan. Alhamdulillah. Ini muncul orang yang suka ngedebatin agama dari dulu. Sekarang ada yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Agama didebat-debat, tapi karya nggak ada. Ngebantu umat ogah, prestasi minim. Kebanyakan ngomong sama kebanyakan titel. Di Indonesia yang punya titel banyak, tapi ketangkep sama KPK. Lagi ngganja di kantornya. Rektor yang berilmu banyak, tapi ada yang ketangkep sama polisi. Lagi mojok nyabu bareng cabai-cabean. Kita gak butuh yang kebanyakan titel, kebanyakan ngomong. Kita butuh yang beramal, berkarya buat umat. Nih muncul orang yang sengaja agama tuh diprotes mulu, ditanya-tanya mulu, supaya dia lolos dari kewajiban. Memang pacaran gak boleh. Gak bolehnya gak apa sih? Ah gitu aja gak boleh. Gue pacaran hamil. Nah. Ya begitu. Ini contoh. Ya kalau gak boleh, gak boleh aja. Ya gue sih masih. Ya, gue dosa dah. Dosa. Sebetulnya gue buru-buru nikah aja dah kalau begitu. Segera nikah. Bukan kemudian, ya gue kan pacarannya islami. Ya gak ada pacaran islami. Kalau dia mojok berduaan, hukumnya haram. Laki perempuan berduaan. Yang ketiga, setan. Ya kalau pacarannya berempat, yang kelima gendruwo. Kalau pacarannya berdelapan, berarti yang kelima nenek gayung. Nah, hadirin sekalian, emang kita nggak tahu itu video porno yang nyebar dari ABG-ABG dimulai dia pacaran. Kan maksiat ujung-ujungnya. Nah, ini akhirnya dibunuhlah itu bapak. Ini anak muda biar gak ketangkep, gampang. Mayatnya dibuang di perbatasan dua desa. Rusuhlah desa itu, siapa yang ngebunuh. Akhirnya hampir tawuran dan berantem. Sampai beberapa orang mengatakan, celaka kalian. Bagaimana mungkin kalian berantem, berkelahi, sementara ada Nabi Allah bersama kalian. Iya, kan ada Nabi Musa. Iya enggak? Bukan Israel begitu. Kalau udah mepet, baru balik ke agama. Ini kayak umat sekarang. Kalau punya masalah baru nanya agama besar. Laki saya kabur dari rumah. Lu udah kabur udah ngomong ke gua. Emang kita Satpol PP buat nyari laki? Ya sebelum ini cerita dong dekat agama. Jangan kalau udah masalah baru. Ya kita sih nolong juga. Cuman ini kan udah berat. Itu buktinya ustaz aja gak sanggup nolongin. Lu udah mau cerai. Baru nak datang. Baru ngomong. Ustaz aja gak sanggup nolong. Bukan gak sanggup. Ente datangnya udah detik-detik terakhir. Ya kan, orang kalau udah kebelat terus suruh tahan nggak bisa, ya spirit gitu. Ini masalah depanmu, baru nanya ke kita susah juga. Ya kalau gitu gimana? Kita cuma bisa jawab kembali ke Allah. Ya kalau Allah bantu, alhamdulillah. Kalau enggak, itu bagian dari ujian kita. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa nyuruhnya gampang. Tolong deh, ini masalah. Bagaimana cara ngelarinya? Kata Nabi Musa, cari sapi. So, ini orang agama disuruh sesuatu kebanyakan nanya karena malas. Yalah, jawab aja kan yang bunuh sapi, nyari sapi. Ini cari-cari yang ditanya. Ini sapi laki atau perempuan?
yang perempuan umurnya berapa? Nanya umur, nanya warna, terus bayar berapa? Kita akhirnya jadi repot dah. Cari sapi betina warnanya emas, bayar seberat sapinya. Ya kalau sapinya 1 ton, bayar 1 ton emas. Kalau sapinya minimal 500 kilo, 500 kilo emas. Jadi uyang sendiri. Muncul nih sekarang umat Islam yang kalau disuruh agama gak sami'na wa ta'na, kebanyakan nanya. Kalau nanya teknis untuk ngerjain, oke. Tapi kalau kebanyakan nanya, akhirnya memberatkan dirinya sendiri. Iya kan? Kita imunisasi boleh apa enggak sih? Ini kan akhirnya panjang lagi. Kan ulama udah tentukan halal. Kata teman saya, yang nentuin halal haram ulama, bukan tukang herba. Ente paham tuh? Nah. Ngerti gak? Masalah kemudian tukang herba ngambil dalil dari ustaz tertentu yang mengatakan ini gak bagus, ini gak boleh, itu pilihan, tapi itu kan bukan fatwa yang mengikat. Karena yang berhak berfatwa bukan ustaz, tapi ulama. Kita kemudian gak percaya sama produk-produk obat, boleh. Tapi jangan mencela dan mengharamkan yang belum tentu haram, apalagi udah dihalalkan. Sekarang tinggal tanya, ada orang haramin obat, saya mau tanya, itu fatwa ulama mana? Saudi yang apa yang salafi, ISIS. Atau Mesir. Ulama mana saya mau tanya? Ulama Melayu, Malaysia, Indonesia. Jangan karena kita jual sesuatu kita haramin yang lain supaya jualan kita laku. Enggak begitu caranya. Ya saya pakai herba, saya kalau sakit lama. Agak lama karena saya gak mau ke dokter. Tapi kalau ada orang sakit ke dokter, disilakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, orang halal. Menurut ulama. Menurut ustaz, lah saya bukan ulama. Kenapa nanya saya? Saya akan jawab sesuai pendapat para ulama. Kenapa? Karena enggak semua orang ahlul fatwa. Jadi orang fatwa semuanya. Kata ustaz ini, ya kata ustaz itu. Iya kan? Pak, hukum ngazanin dan ngazanin sama komatin anak yang berlahir bagaimana? Katanya doi pak, doi kata siapa? Menurut ustaznya, ya ulama pendapatnya bagaimana? Itu ustaz biasanya kalau ngambil pendapat itu kan pakai fatwa ulama dan ulama. Kenapa bab ini dia gak pakai ulama? Tanya dong, fatwa ulama mana Saudi? Ya kan gak usah nanya ulama, ini Quran dan Sunnah. Emang yang ngerti Quran dan Sunnah siapa? Ahlul ilmi. Ya kita akhirnya bingung sendiri. Bab demokrasi berantem, ya kan? Yang girang siapa? Orang kafir. Bab imunisasi berantem, yang girang siapa? Orang kafir. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ada lagi nyomong, kalau kita sakit kita tawakal sama Allah. Yang gak ke dokter, yang gak usah berobat dulu kita tawakal. Iya benar, tapi berobat tetap. Nabi aja ketika ada satu kaum yang sakit mencret disuruh minum kencing onta, cari kencing onta. Jangan ditanya lagi, ini yang pipisnya warna ontanya betina laki. Kebanyakan nanya kita soal agama. Kalau soal agama, samina watona, biar kayak gak kayak orang kafir. Suka debat-debatin agama. Ya kan? Kembali ke hal tadi, akhirnya ketemu sapi betina, lidahnya dipotong, kemudian dipukulkan kepada yang meninggal, dan dia menjawab yang membunuh si pula. Dia contoh, di kaum Bani Israel ada orang suka sapi sekarang, dan di kita juga banyak orang-orang yang suka main-mainin agama. Dan itulah ciri masyarakat yang ahli neraka. Oh. Di ayat awal, di awal-awal ayat ini setelah Allah bersumpah, Allah jelaskan orang-orang yang suka berbeda pendapat. Quran didebatin atau dikerjain, bukan kita perdebatkan. Hadirin sekalian, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, yufaku anhuman ufik, maka diselisihkanlah orang-orang yang suka membangkang tadi. Jadi ada orang-orang yang ciri orang masuk neraka, ada orang-orang yang suka menyelisihi ayat-ayat Allah, suka membangkang dari perintah Allah. Jadi ada yang lebih berat selain orang-orang yang suka membangkang ini, ada orang-orang yang kafarin anid,
dalam surat Qaf. Kafar artinya tertutup dari hidayah. Yang kedua anid. Kafar itu bahasa Arab. Dia seakar dari bahasa-bahasa lain. Yang paling terkenal bahasa-bahasa Inggris. Bahasa Inggris kafar artinya tertutup. Bahasa Inggrisnya cover. Maknanya sama. Art itu pakai do. Itu mengucapkannya agak ribet untuk lidah Indonesia. Sama susahnya dengan mengucapkan kata earth dalam bahasa Inggris. R-O-D-I, earth dalam bahasa Inggris. Akar. Dalam bahasa Inggris, kafir itu, cover itu maknanya juga penutup, tertutup. Makanya itu cover boy. Orang-orang yang tertutup dari hidayah. Bukan pak. Oh bukan ya, maksudnya orang-orang ya menutup sampul majalah gitu. Jadi kalau bapak mau jadi ibu-ibu mau jadi cover girl gitu, tinggal dia fotonya ditaruh di majalah di kitab Yasin, dia jadi cover girl gitu ya. Jadi ada orang yang suka menyelisih ayat Allah. Yufaku anhum man ufik. Ini ciri orang-orang yang suka mendebatkan ayat Allah, orang-orang yang suka ngelawan, membangkang dari perintah Allah. Ini kita nih. Riba merajalela di mana-mana. Allah muliakan kita dengan kemuliaan. Tuh, kalau kita beragama kita dimuliakan. Yang bikin kita hina rendah siapa? Otak kita sendiri enggak benar. Kelakuan kita sendiri yang berlebihan, nafsu kita sendiri yang gila. Wakazabu, watabu ahwahum, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan ikuti nafsu sendiri. Gak percaya. Manusia berasal dari mana menurut Islam? Kita ini asalnya mana? Asalnya dari mana? Dari mana? Bukan dari apa? Dari mana kita? Bukan dari apa? Dari mana kita? Kita dari surga. Ya ntar kita kembali kemana? Ke surga, insya Allah, amin. Nah, tapi kalau ada yang mau mampir nggak dilarang, ya. Itu Islam tuh begitu. Saat teman saya nggak sholat gimana saat itu boleh? Islam boleh ya nggak? Mau kafir, mau jadi setan, mau jadi bebas, tapi neraka, ya kan? Saya nggak setuju, nggak apa-apa nggak setuju. Ah nggak, ya terserah. Islam bebas, ente mau bunuh diri aja boleh dalam Islam, tapi neraka. Dosa jadinya. Lah ikrah fiddin itu begitu. Bahwa tiap sesuatu ada konsekuensinya. Yang berhak kemudian mengatur aturan nanti pemimpin, dia ada yang atur. Kita emang gak bisa memaksa. Apa orang-orang yang suka melawan dan membangkang, kafir yang tertutup hatinya, tapi bukan cuma tertutup, anid. Tertutup hatinya dari hidayah, dari Islam, dan ngebangkang agama. Ngejelek-jelekin jilbab. Nanti gak berjilbab, gak apa-apa. Bapak gak berjilbab, saya gak larang. Itu urusan bapak. Tapi sekali menghina jilbab, bapak bukan berhadapan dengan saya. Allah. Ya, yang maksud jilbab kan bukan itu. Nanti kata siapa sih? Yang ngomong jilbab bukan itu siapa? Jilbab gak wajib yang ngomong siapa? Bukan ulama. Bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Di Indonesia pun ada orang disebut ustaz, tapi bukan ulama, mesti paham. Kebetulan memang lulusan dia tafsir. Tapi tafsir bukan ahli fikih. Karena ahli tafsir gak bisa istimbat. Gitu. Kita hafal Quran, belum tentu yang hafal Quran 30 juz, itu berhak jadi imam. Kenapa? Kalau cara sholatnya masih salah. Benar gak? Dia hafal 30 juz, tapi cara sholatnya salah. Belum pas jadi imam. Karena syarat jadi imam itu pertama, ngerti dulu kebenaran caranya sholat. Baru dilihat mana. Jadi lebih faqih ilmu dulu, baru lebih banyak hafalan. Bukan hafalan dibanyakin. Cara sholatnya salah. Hafalan 30 juz. Dia mau sholat, Allah. Allah. Orang bilang, udah siap-siap gini. Jadi gak jadi gitu. Pak, bapak kalau ragu-ragu mundur pak. Biar saya kasih lihat. Allahu Akbar. Oh gitu pak, silahkan coba. Orang bilang udah ngikutin. Nah hadirin sekalian,
Jadi di kita akhirnya agama dimain-mainin anit sesuai. Kalau kita fair bu, fair, agama sesuai dengan ahli ilmu, nggak ada masalah. Jadi nggak sesuai menurut saya bu, saya juga mengikuti dengan perbedaan-perbedaan dan kesepakatan yang dicapai ulama. Kan begitu. Yang satu mau kunut, yang satu gak kunut. Gimana tuh Ustaz? Lah, dua-duanya mendapat ulama sesuai dasar dan segalanya. Tinggal pilih yang mana aja, selesai. Enggak usah berantem. Yusuf kalau kita berpegang begitu aman. Ya kita pendapat sendiri. Ya kan? Muncullah nabi-nabi baru. Ada yang nabi tirakatnya di gunung gede, biasa main bulu tangkis. Ada yang ibu-ibu ngaku Tuhan, Imam Mahdi, anaknya malaikat Jibril. Ya salamullah kan. Sampai ditangkap polisi, Jibril ditangkap. Coba. Malaikat polisi nangkap. Nah, kembali. Jadi ada orang-orang yang anit. Dia bukan cuma melakukan kejelekan, tapi dia mengkonsolidasikan kejelekan. Bukan kita bukan cuma dosa, tapi kita mencela kebenaran. Bukan cuma mencela kebenaran, kita mengkonsolidasikan dosa. Kita bukan cuma dosa, kita bikin dosanya bareng-bareng orang. Kita ngajak orang bikin dosa. Masalah ada orang hobi berdosa, itu pribadi. Tapi ketika dia udah bergerak bersama-sama, sama-sama di status diomongin, namanya dia sudah mendakwahkan dosa, mensosialisasikan dosa. Itu ditanya Allah nanti. Berhadapannya bukan masalah. Maka kalau ada orang bengal begitu, saya cek-cek aja sih. Itu udah ngasih udah, biarin aja. Ya kan? Ntar kalau kualat, jangan salin siapa-siapa ya enggak. Itu jual di mana-mana, Indonesia nggak bangkit-bangkit juga. Itu kiai banyak, selalu nggak bangkit. Sebab yang dikasih tahu kiai nggak pernah diikutin. Apa itu? Nah agama yang islami dong. Korupsi berhentiin dong. Pemimpin jadi gila harta dong. Jujur, itu dikerjain, selesai. Cuma kan nggak pernah dipakai. Nah ente kan selama ini dipakai pemikirannya. Bang udah riba dari zaman Jebot. Maju nggak Islam? Amit-amit udah di Indonesia. Kenapa? Riba. Ente mau pakai apa lagi? Pendidikan udah gak islami. Ngomong pendidikan berkarakter. Di mana karakternya? Kita bikin pendidikan yang islami. Pendidikan yang berakhlak katanya di pemerintahan. Yang mana sih mau tanya? Anak-anak sodomi, berkosa temannya sendiri, kawan pornografi, pornasi. Ngospek adik kelasnya sampai mati. Korupsi di mana-mana. Kurikulum gonta-ganti. Ngomong pendidikan kita terbaik. Teori ketinggian soal pendidikan. Ngomong doang gede. Visi pendidikan aja nggak ngerti, Ustadz kayak ngerti, ah, saya mengerti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa azariyat. Ini harusnya closing nih. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maksudnya apa? Tugas manusia, tugas kekhalifahan, visi terbesar kita adalah menjadi manusia abdinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan pendidikan yang utama mencetak manusia yang jadi hamba Allah. Ketika dia jadi pemimpin yang nurut sama Allah, ketika dia orang pintar, dia dekat sama Allah, suka berbagi. Ketika jadi penguasa, penguasa yang takut sama Allah. Ketika jadi guru, guru yang cinta sama Allah. Mencetak generasi yang robani, itu tujuan pendidikan dalam Islam. Bukan supaya kita pintar, bukan supaya kita kaya. Bukan. Sekarang kalau kita jadi anak baik di pendidikan, ada gunanya enggak di pendidikan? Ada enggak gunanya? Gimana nih anak saya mau jadi baik? Orang kebaikan anak saya nggak dinilai kok di rapot? Gimana apa gunanya anakan saya jadi anak baik? Gunanya apa? Toh kalau dia nilai uangnya kurang, kebaikan dia nggak ada gunanya kok dalam pendidikan? Nggak dinilai? Ibu mengapa jadi orang baik? Kalau kebaikan kita nggak jadi ukuran dalam pekerjaan? Nggak ada ukuran. Tapi kalau Allah at-tujjar yu'asu yaumul qiyamah fujaron, pedagang dibangkitkan di hari kiamat, pendosa. Oh, pedagang tuh. Tadi suka ngibul, suka main ayat supaya jualan. Oh, pedagang salah. Tapi kalau pedagangnya begitu. Tapi at-tajiru shodiqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasshodiqin. Dan orang pedagang yang jujur dan amanah, dia bersama para nabi. Tuh lihat,
Islam, ukuran akhlak itu udah bernilai. Jadi kita punya teman pedagang, punya anak buah pedagang. Yang diukur tuh bukan masalah dijago dulu, bukan. Tapi ketika di pedagangnya suka berbohong walaupun nguntungin, kerja di Indonesia bikin untung tapi ngibul mulu, maka dia kalau fujar nanti di kiamat dibangkitkan bersama para pendosa. Tapi kalau nih anak buah teman kita yang dagang tuh benar walaupun mahal-mahal dikit, ya kan, maka yang jadi jualan dia itu membawa dia bersama para nabi tuh. Yang jualan begitu bukan asal murah, tau-tau bajakan. Bajakan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bajakannya kemudian nyaruk-nyaruk merek orang, dalam Islam tuh bermasalah. Cuma karena kita kurang ilmu, cuek-cuek aja. Ya kan? Baju tulisannya Adidas. Padahal yang keluarin bukan Adidas. Intern orang kenapa? Ditulis Adidas. Gitu-gitu. Itu yang lain gitu. Sony. Dia merek Sony juga, tapi pakai I. Sony. Iya kan? Sony. Wawan, Bambang, kan begitu-gitu. Yang ditangkap orang begitu kan, bikin TV, bikin merek sendiri, ditangkap. Indonesia mah susah udah. Nenek-nenek mengut kayu aja di penjara, mengut kayu doang, ya Allah. Ini bangsa mau jadi apaan sih. Tapi begitu, jadi orang yang neraka itu suka ngebangkang. Makanya kalau agama jangan suka ngebangkang, ngeberkah. Iya kan? Kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, kita ngebangkang, akhirnya hina. Allah bilang kita dari sorga, kita bilang kita keturunan kera. Dia ngomong guru lagi. Jadi yang suka ngatain orang Allah apa diri kita sendiri? Kita bilang kita keturunan monyet, teori evolusi. Ente aja kali saya enggak sih. Saya jelek-jelek orang, ente yang ganteng-ganteng serigala. Ya. Ya. Ada lagi kemudian yang bangga, wah enak tuh suku saya masuk TV, ya kan dipelamin, ya kan manusia harimau, percaya keturunan manusia harimau, ente musrik aja masih dipercaya. Saya dari dulu sampai sekarang keturunan manusia, Nabi Adam dari sorga, ntar saya pulang disolong sorga, bukan keturunan macan. Apa hebatnya macan, di penjara, ditangkap, gak bisa jadi presiden. Apa hebatnya macan, yang kalau mau dimatiin gampang matiinnya. Manusia kita bukan keturunan macan. Adat begitu buang, enggak ada tuh. Kata adat doang, kita enggak percaya keturunan macan. Jadi Pak, kalau emang itu cerita begitu benar Pak dari adat-adat. Jadi kalau seandainya malam-malam tuh di kampung-kampung tuh, kalau malam-malam ada yang ke dapur berisik segala macam, itu berarti ada macan. Berarti nenek moyang kita karuhun sesepuh ya nenek mama kita datang. Di ente setan masih dipercaya. Dia datang mau ngapain? Emang di sana gak ada makanan sampai nyari dapur kita? Ini contoh, Pak. Muncul orang-orang yang begitu. Iya kan? Yuk, fakuan humanu. Kutila kharrasun. Kutila, kalau bahasa sederhananya, dibunuh. Dan disiksa lah orang-orang yang suka berdusta. Oh, ciri selanjutnya ngebangkang yang kedua suka berdusta. Ini kaum yang suka berdusta. Orang berdusta jadi dusta. Akhirnya dia jadi pendusta karena kebiasaan berdusta, dan tempat pendusta adalah di neraka. Orang yang suka berdusta, tapi yang berat bukan sekedar berdusta, mendustakan ayat Allah. Jadi bukan sekedar dusta, mendustakan ayat Allah maknanya adalah dia tahu ayat Allah benar tapi dia dustakan. Dia tahu Nabi benar, dia dustakan. Akhirnya enggak berkah, enggak ada pegangan hidup. Pegangannya kemana kita mau melangkah kalau punya masalah? Jam berapa? Ini baru pengantar. Kutil harasun alazina fi gomrotin sahun. Orang yang neraka itu yang pendusta, gomrotin sahun. Orang-orang yang diantara orang-orang yang lalai, sahunnya lalai, lalai dari perintah Allah, lalai terhadap amanahnya. Lalai yang paling berat soal sholat. Lalai yang berat yang lain soal apa? Tidaklah orang melalaikan apa yang ditanggungnya anak istrinya kecuali cukup disebut pendosa. Ya. Orang yang melalaikan apa yang ditanggungnya di bawah tanggungan dia siapa? Anak istri. Kalau punya ibu, laki-laki ibunya jadi tanggungannya, dan dia lalai, udah dosa dah tuh. Cukup tuh, gak usah pakai ngeles lagi.
melayan anak dan istri cukup pendosa. Nah hari ini sekalian, orang-orang yang sahun, gomroh apa gomroh? Gomroh ini orang-orang yang jahil, enggak tahu agama. Orang yang enggak tahu agama itu hina. Tapi yang lebih hina adalah orang yang enggak mau tahu soal agama. Beda enggak? Beda. Saya enggak tahu agama, berarti karena saya belum belajar. Tapi kalau saya enggak mau tahu agama, saya enggak mau belajar. Hina yang kedua. Contoh, lo tahu enggak si apa teman kita sakit? Si Udin sakit. Ya, saya, gue gak tahu. Bahkan lo kasih tahu bagus. Alhamdulillah tahu jadinya. Dia gak tahu. Itu masih bagus, masih enggak. Kalau tahu, tinggal gimana? Ya berduka sih. Kemarin sih belum tahu, alhamdulillah sekarang udah tahu. Ya kita tengokin, bisa begitu. Oh dia sakit ya? Aduh, belum sempat kesana sih. Kita, semoga cepat sembuh dah. Tuh. Gak tahu, akhirnya tahu. Atau ada juga yang sakit ya, waduh, gue gak tahu sih kemarin, baru tahu dia sakit, syukurin dah, bisa juga begitu. Tapi ada orang yang gak mau tahu, dan banyak di kita, nih ngerinya jadi penduduk neraka, orang yang gak mau tahu, jahil, bodoh, gak mau tahu urusan agama. Tahu gak, si Pulan sakit, ah bodoh amat dia, gak mau tahu lagi urusan dia. Ente gak kantor, ah gue udah keluar dari situ. Nah, kantor kita kewalian, ah bodoh, bukan urusan saya lagi. Jadi agama bukan urusan kita lagi. Apa? Al-lazi namun fikum ratin sahun. Kemudian bertanyalah mereka, yas'aluna ayyana yaumuddin, kapan kiamat tiba? Ini nanyanya orang-orang yang, ada orang-orang yang nanya itu nantang alias ngeledek. Ya, nanti tidur di ntar bos datang. Mana bos, kapan bos datang? Itu bukan nanya pengen tahu, tapi nanya nantang. Awas di sini ada yang lihat. Siapa yang lihat? Beda kan nanya. Di sini ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Nanya kan siapa? Sama nanya siapa juga. Tapi nadanya lain. Siapa yang ngawasin? Lu tantang tenteng di sini. Awas, ada yang berani lu. Siapa yang berani sama gue? Itu nanya. Siapa yang berani? Di sini jagoannya, siapa jagoan di sini? Itu nanya, siapa jagoan di sini? Itu nantang. Ada orang-orang yang menanya soal hari kiamat itu nantang. Mana kiamat? Iya kan? Ya kan banyak orang begitu kan? Iya kan? Mana dosa? Enggak ada tuh. Terserah. Lu mau bilang dosa apa enggak? Terserah. Lu munafik. Orang menasehatin dibilang munafik. Iya kan? Udah itu berhenti deh maksiat. Allah, ah munafik lu. Orang nasihatin dibilang munafik karena dia gak ngerti agama. Yang namanya munafik itu orang aku beriman kemudian tapi gak beriman, munafik namanya. Tapi sekarang orang benar aja dilawan. Nah hadirin sekalian, ada orang nyela agama gitu. Udah gak usah bawa agama deh, kapan kiamat tiba mana? Buktinya gak apa-apa itu. Ini orang-orang yang melakukan dosa tapi gak yakin mau kiamat. Allah jawabnya dengan mengunci. Ya mahum ala nari yuftanun. Kapan kiamat tiba? Ntar pas ente disiksa. Kita jangan nanya. Ya, kapan kiamat tiba? Mati dosa kapan? Ntar pas ente disiksa. Siap-siap aja dah. Mana ada orang, wah orang maksiat segala macam sama aja lain. Ntar lihat aja ente tua. Lihat aja ente tua. Ya kan? Lihat aja ntar lo keluarga udah gede. Kita lihat hancur gak kira-kira. Lihat aja terkeluarga. Coba aja bikin dosa, coba aja bikin dosa. Lihat terkeluarga. Ini contoh ada orang yang benar. Orang benar yang dikenalkan dengan dosa. Suatu ketika ada ahli ibadah yang beli korma. Pas ditimbangan di korma, ditimbang, ya kan, dibungkus. Dibungkus si satu ditimbangan. Belum masuk nih, ya enggak? Masuk, ambil satu, dimakan. Dia kan ditimbang, dibungkus si satu. Wah kok gak masuk? Gitu. Ternyata
itu emang gak termasuk yang ditimbang. Emang dikurangin gak semua karena udah kelebihan. Jadi yang dibungkus itu doang buat dia, dia makan. Di ibadah sedikit tabiin ini. Kemudian ketika dia ibadah, dia dengar dua orang bercakap-cakap. Lian si Pulan. Dia dengar, kok dia bisa dengar? Si Pulan tuh kalau doa, Allah terima. Tahu dari mana kalau dia doa, Allah pasti terima. Kaget dia. Tapi dulu, sekarang gak lagi. Oh dia kaget, nama dia disebutin, doanya dia terima, gak lagi. Kenapa gak lagi? Karena beliau makan korma yang bukan haknya, kaget dia. Allah kasih tahu. Kalau buat kita anggap biasa kan? Kenapa? Karena dosa kita banyak. Baju kita kotor. Kalau bajunya kotor, kotor dikit gak kelihatan. Tapi orang bajunya bersih, kotor dikit kelihatan. Orang mukanya bening, ada jerawat atuh, kelihatan jerawatnya. Muka kita jelek, jerawat tumor, cek-cek aja. Orang kita gak mandi aja gak merasa bau ya kan? Nyelain pingsan. Ya karena kotor. Akhirnya dia, ya Allah dia kaget. Dicarilah kemudian yang jualan. Gak ada yang tahu dia makan korma. Berarti yang ngomong pasti sesuatu. Akhirnya dicari yang jual korma udah meninggal. Yang jualan anaknya. Engkau yang jual dia. Dulu saya beli korma. Satu jatah saya pikir punya saya. Ternyata saya pikir-pikir bukan punya saya. Saya mau ganti kormanya. Engkau redo gak kira-kira? Sebentar pak. Itu bapak saya meninggal. Anaknya udah 8. Itu korma atu. Tapi punya bapak saya. Bapak saya gak ada. Berarti kormanya hak waris. Korma atau hak waris? Enggak, dalam Islam memang begitu. Iya, memang dalam Islam begitu. Itu korma hak waris. Enggak bisa saya nentuin. Harus rapat dulu. Ya lo, korma itu aja. Apa kata ulamanya? Oke, saya minta jawaban dari semua kalian biar redo. Ditanya, biar redo semuanya. Baru dia tenang. Dia ibadah khusyuk. Satu ketika di malam hari dia mendengar pembicaraan dua orang. Lihat si Fulan. Allah udah redo lagi sama dia. Orang kalau dekat sama Allah, dosa sedikit udah takut. Ini ada ustaz nih cerita nih. Ustaznya lagi mau sholat. Ada orang anak muda sholatnya sambil duduk. Karena kakinya bahasa Inggrisnya pincang ya. Kalau bahasa Inggrisnya kencat gitu, kencat kakinya. Ya lah anak muda. Anak muda udah begitu kaki, ya Allah. Hati-hati sih, nabrak kali ya, begitu segala macam. Besoknya dia ceramah segala macam, kecelakaan. Sebulan sholatnya duduk. Orang kalau saya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dosa udah kasih tahu, walaupun gak dosa. Kenapa? Ngegugurin kesalahannya. Satu ketika ada orang terlambat ceramah, ngisi jam 10 baru datang. Ngisi jam 8, jam 10 baru datang. Diminta maaf sambil jalan, maaf saya telat karena waduh macet banget, gak gitu. Saya kebetulan lagi di situ. Pas mau alam, pas giliran saya balik. Dalam hati saya ngomongin juga. Ya wajar aja telat. Harusnya kita hitung dari awal. Ya kan? Biar gak telat. Masa gak bisa dihitung, diatur waktunya ya gak? Gitu maksud saya. Pas saya dari situ, jam 10 saya keluar, mau ceramah jam 2. Nyampe tempat ceramah jam 4. Kelas 2 jam. Habis ngomong begitu, telat. Ya kak, sebetulnya kalau kita mau gak jaga-jaga, ya Allah dosa kita banyak. Ada orang-orang yang gak mau tahu urusan agama. Inilah orang-orang yang jauh dari agama. Kemudian bertanya, kapan kiamat tiba? Dan nanti ketika kiamat tiba, jawabannya dia disiksa. Jangan sampai begitu. Jadi orang-orang innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang yang sesungguhnya di dalam surga nanti mereka mengalir sungai-sungai di dalamnya buat mereka. Jangan itu artinya tersembunyi. Dimaknai taman-taman karena tertutup oleh pepohonan yang indah, tersembunyi. Kalau dalam bahasa Inggris lebih pas, hidden paradise. Surga itu adalah keindahan yang tersembunyi. Jan gak kelihatan. Bahasa jan itu dimaknai juga jin, makhluk yang gak bisa kita lihat. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, berarti dia udah kerjasama sama jin, dipengaruhi sama jin. Iya kan? Pak, kelihatan di sini, Pak.
ada arwah gentayangan. Ada berapa orang? Satu. Nah itu aja nanti bohong. Kalau satu bukan arwah, tapi ruh. Kalau arwah banyak. Iya. Ruh satu, arwah jamak banyak. Arwah. Itu aja dia salah. Arwah gentayangan. Arwah bertanya sama Allah SWT, kok bisa gentayangan sih? Itu aja udah mengada-ngada. Di TV sering begitu tuh. Si awalnya rukyah syariah, malamnya mbah lagi. Ki Joko ini, Ki Joko itu, Ki ini, Ki itu, ya Allah. Musyrik dipakai. Hadirin sekalian, siapa orang-orang yang begitu? Orang-orang yang malamnya sedikit dia tertidur. Biasa begadang malam. Bukan nonton champion. Kita bukan champion. Bukan main futsal, bukan. Dia isi malamnya dengan ibadah. Yang kedua, wabil asharim yastaghfirun. Di ujung-ujung malam menjelang pagi dia terbiasa bertobat, rajin istighfar. Mengisi malam dengan ibadah, beristighfar. Alazinahu fi amwalihim. Hakul lisailun, suka memberi. Orang yang minta sama yang enggak suka enggak minta dibagi. Ya? Jadi orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu adalah orang-orang innahum kanu qabla zalika muhsinin. Orang-orang yang muhsin, yang suka berbagi, yang suka memberi, orang-orang yang suka baik sama orang lain, muhsin. Ya, ada sekarang itu yang disampaikan. Kalau kita bahas lagi soal muhsin ini panjang, tapi kita tutup aja dengan wabil asharim yastaghfirun, orang-orang yang sering minta ampun. Zaman Nabi Musa kering kerontang, air enggak turun. Datang ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, minta hujan dong. Kalau Nabi Musa dikumpulin, hewan-hewan juga dikumpulin. Ya Allah minta, ya Allah. Kalau bukan karena kami, untuk hewan yang harus makan, ya Allah. Untuk rumput yang harus tumbuh, ya Allah. Untuk anak-anak kecil yang menangis, ya Allah. Enggak turun, panas semakin terik. Nanya, Allah memberikan wahyu. Sungguh di antara kalian ada yang berdosa 40 tahun maksiat melawan Allah. Siap. Jadi kalau kita enggak berkah, doa kita mungkin lama dikabul, masalah kita berjibun, kita sering stres, tanya, mungkin dosa kita banyak. Karena dosa itu menghalangi keberkahan. Menghambat rezeki dosa itu. Ngeri gitu. Terus kita istighfar 40 tahun. Apa kata Nabi Musa? Wahai kalian, di antara kalian ada maksiat Allah 40 tahun, keluar. Karena kalian lah, ini kita gak berkah. Makanya dulu ketika orang maksiat, zina, kalau kita mau girang-girang aja. Ya begitu dah, namanya anak sekarang. Tuh begitu. Kalau dulu malu, takut, diusir tuh orang. Diusir maksudnya tinggal di kampungnya, dibikin rumah di tempat lain. Karena dosa itu, kalau sekarang mah cek-cek aja. Gitu ya, namanya anak muda ya gak. Gue juga dulu begitu. Akhirnya begitu. Keluar kalian. Ini yang tahu dosa, ya Allah, gara-gara saya hujan gak turun, berkah gak hadir. Kalau saya keluar, orang tahu saya maksiat, saya gak apa-apa diusir. Daripada masyarakat ini kena berat ya gak? Musibah. Cuma kan malu. Orang tahu saya yang suka maksiat, saya yang zina, saya yang apa zolim, ngerampok dan lain sebagainya, ngebunuh. Malu ya Allah. 40 tahun kau tutupi aibku ya Allah. Saat ini aku bertobat ya Allah. Tutupi aibku ya Allah. Hujan turun. Kaget Nabi Musa. Ya Allah, kenapa hujan turun? Ada di antara kalian yang bertobat. Yaitu orang yang tadi membuat berkah enggak turun, yang tadinya bikin dosa udah bertobat. Aib tetap ditutup, berkah turun. Ya Allah, berikan tahu kepadaku ya Allah, siapa orang yang bertobat itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh 40 tahun gitu ya. Dulu dia bermaksiat kepada aku tutup aibnya. Apalagi sekarang ketika dia sudah bertobat, apa mungkin aku buka aibnya? Aib kita ditutup, istighfar, tobat. Jangan sampai keburu aib kita Allah buka. Dan tobat kita membuat berkah kembali turun. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Kita tutup dengan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali ibadah tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Berhubung waktu sudah siang, mari kita akhiri kajian kali ini dengan baca hamdalah. Doa penutup majelis. Subhanallah.
Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.